Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi pada bab yang pertama. Selamat menyaksikan anak-anak. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi pada bab 1, Kitab Suci Weda. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah A. Pengertian Weda, B. Pokok-pokok ajaran Weda, C. Nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. A. Pengertian Weda. Apa itu Weda? Weda berasal dari bahasa Sanskerta. Secara etimologi, Weda berasal dari kata vid, yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Jadi, Kitab Suci Weda adalah kitab yang berisikan ajaran kesucian yang diwahyukan oleh Ide Sang Hyang Widiwase melalui para maharesi. Itulah pengertian Weda. B. Pokok-pokok ajaran Weda. Ajaran suci Weda yang bersumber dari wahyu Tuhan mengandung hal-hal pokok, yaitu 1. Tuntunan hidup manusia. Ajaran suci Weda berisi tentang aturan tingkah laku manusia berupa anjuran untuk berbuat baik, larangan untuk melakukan kejahatan, pahala bagi mereka yang melakukan perbuatan baik, dan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Pokok ajaran Weda ini memberikan motivasi kepada umat manusia untuk selalu berbuat baik dan takwa kepada Tuhan. 2. Ajaran yang relevan sepanjang zaman. Menurut Weda, wahyu Tuhan ini tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. C. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Weda sebagai wahyu Tuhan mengandung nilai-nilai universal yang bisa berlaku di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Adapun nilai yang terkandung di dalam Weda antara lain 1. Pengorbanan keikhlasan yatnya. 2. Kebenaran satya. 3. Kasih sayang ahimsa. 4. Kemurahan hati daksina. 5. Sedekah punia, dana. 6. Menghindari judi, aksa atau nita. 7. Kemuliaan atau swati partam. 8. Keharmonisan, sam jenanam. 9. Keindahan, sundaram. 10. Persatuan, samantu. 11. Anti kekerasan, akroda. 12. Kewaspadaan, jagra. 13. Kesucian hati, daksina. 14. Kemakmuran, jagat hita. 15. Kebajikan, bradah. 16. Usaha, kertih. 17. Jasa baik, yasa. 18. Keramah tamahan, sreyam. 19. Persaudaraan, maitri. 20. Keamanan, abayam. 21. Tugas dan kewajiban, swadharma. 22. Keberanian, wiram. 23. Profesi, warna. 24. Tahapan hidup,
asrama. 25. Kecerdasan, pratnya. 26. Kesehatan atau kesatuan, yuga. 27. Bakti. 28. Perkawinan, wiwaha. 29. Pendidikan, siksa widya. 30. Bahasa, bahasya. 31. Seni budaya, kala gurnita. 32. Ekonomi, warita. 33. Pengobatan, ayurweda. 34. Fisika atau astronomi, jyotisa. 35. Matematika, ganita. 36. Ilmu panah, danurweda. 37. Ilmu dan cabang filsafat lainnya. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Selanjutnya, untuk tugasnya akan Ibu posting pada Google Classroom. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.